Tragis, saudara. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun di desa Kaliprau, Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam karung. Korban sebelumnya dinyatakan hilang dari rumahnya sejak Minggu siang. Hilangnya gadis kecil berusia 9 tahun di desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah, berujung kabar duka. Korban yang hilang sejak hari Minggu siang ditemukan ayahnya pada malam harinya di dalam gudang, di dalam rumahnya sendiri, dalam kondisi terbungkus karung. Setelah pencarian di sekitar rumah tidak membuahkan hasil. Sebelumnya, korban berada di rumah seorang diri lantaran ditinggal ibunya pergi ke pasar. Namun menurut tetangga, saat pulang ibu korban kaget karena melihat kondisi rumah berantakan dan menyadari putrinya sudah tidak ada di dalam rumah. Itu kan ibunya berarti pergi ke pasar jam 10:30. Nah itu mau ikut enggak? Enggak. Saya mau lihat TV aja. Itu. Nah pulang jam 12. Kan ini. Ini anak kok enggak ada, HP-nya ada, sandalnya ada, TV kok masih menyala gitu. Nah terus ketemunya pas kapan, Pak? Kalau ketemu jam 9:30 malam. Oh, 9:30 malam. Ya. Kondisinya gimana, Pak? Ya, sudah mengenaskan. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Asari untuk menjalani otopsi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus ini. Jenazah korban sedang dilakukan otopsi. Dari penyelidikan sementara, penyebab sudah diketahui? Masih belum. Nanti belum. Kalau misalnya sudah keluar hasil resmi dari forensik, akan segera kami teruskan. Tapi memang ada dugaan kekerasan ya? Nah, itu kita masih dalami. Masih dalami ya? Saksi juga kita masih periksa. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak Kasat? Ini ada sekitar 8 orang. 8 orang masih bertambah. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Ari Himawan, Kompas TV Pemalang, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait kasus tewasnya anak 9 tahun di Pemalang, Jawa Tengah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto di Pemalang, Jawa Tengah. Selamat pagi Yuli. Hingga saat ini dari informasi yang Anda dapatkan, sudah ada beberapa orang yang diperiksa atau dimintai keterangan. Dan bisa dijabarkan siapa saja? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Saat ini saya berada di Unit Reskrim Polres Pemalang untuk mencari info terupdate dalam kasus tewasnya Salsabila Sarifatus Salmah, 9 tahun, warga RT 5 Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang. Ya, hingga pagi ini informasi yang kami dapatkan saat ini Unit Satreskrim sudah memintai keterangan sebanyak 8 orang saksi, baik dari pihak keluarga, tetangga, dan juga orang-orang yang melihat pertama kali kejadian tersebut. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang pada Minggu siang. Saat paginya telah ditinggalkan orang tuanya ke pasar, sehingga malam hari keluarga mencari. Dan kemudian didapati oleh pihak keluarga jasadnya ditemukan di dalam karung. Ya, untuk informasi yang kami peroleh saat ini dari pihak kepolisian sudah mengamankan dan mengarah ke terduga pelaku, yakni yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Untuk saat ini polisi penyidik masih memintai keterangan dan juga melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku tersebut. Untuk mengetahui informasi yang lebih lengkapnya, polisi akan rencananya menyampaikan pada siang nanti melalui press release pada jam diperkirakan pada jam 2 siang, Mario. Oke, Yuli. Hingga saat ini dari informasi yang Anda dapatkan, bagaimana hasil pemeriksaan saksi dan hasil olah TKP? Apakah mungkin ada pihak-pihak yang sudah dicurigai atau diduga sebagai pelaku? Iya,
Saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan termasuk dengan memintai keterangan dan juga melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti petunjuk yang juga mengarah ke terhadap terduga pelaku. Saat ini polisi telah mengantongi satu orang yang diduga maksudnya terduga mengarah ke petunjuk sebagai pelaku tersebut, yakni yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Dari informasi yang kami dapatkan, sosoknya tersebut masih anak di bawah umur. Begitu, Mario. Ya, terima kasih Yuli Ardianto atas laporannya dari Pemalang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.